saya ini keturunan dari seniman dalang. Mulai dari kakek buyut saya, kakek saya, bapak saya, ibu saya, itu dalang semua. Jadi mungkin dari sononya memang saya dicetak menjadi seniman dalang. Maka saya mulai dari kelas 3 SR, pada waktu itu belum SD, masih SR. Saya sudah bisa dalang. Pakem itu bukan harga mati. Pakem itu menurut seorang dalang profesional, pakem itu nu jaman kelakoni. Sekarang siapa pemimpinnya? Jaman Soekarno, jaman Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, ya Bu Mega sampai Pak SBY sampai sekarang Pak Jokowi. Itu memang beda-beda. Jadi ya itu tadi, nu jaman kelakoni. Siapa pemimpinnya? Itu pasti akan berubah terus. Kita mengikuti. Kepuasan saya mendalang itu, kalau apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh penonton, maka bahasa saya bukan bahasa yang terlalu tinggi, bahasa pakeme wayang. Saya pakai bahasa, mungkin bahasa sehari-hari. Ayo dilawan bareng-bareng. Bolobis kuntul baris, pengkhianat harus habis. Karena apa? Supaya penonton tahu apa yang saya maksud. Nah, nanti kalau saya terlalu tinggi bahasanya, ya, penonton malah bengong nanti. Dalang ini ngomong apa pasti gitu. Nah, kan muspro mas, enggak ada gunanya. Supaya generasi muda cinta kepada wayang, menurut saya harus ada gebrakan-gebrakan baru. Contoh, wayang ada lawak. Ada bintang tamu, mungkin ada penyanyi. Itu salah satu cara, sarana untuk menarik para generasi muda mau melihat wayang. Dan saya intrik-intrik saya dengan gerakan-gerakan wayang itu saya perbarui. Pancasila dasaring negeri utama, undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangguwa. Sabetan saya lincah, saya niru kungfunya Bruce Lee. Dulu Bruce Lee ada Jackie Chan. Ya, pokoknya itu kalau ada film itu pada waktu itu belum banyak video kan, masih nonton film. Kalau ada film silat, walaupun saya mata saya ngantuk, pasti saya nonton, Mbak. Suatu contoh ini, Jackie Chan itu
dinaiki apa itu kepalanya itu terus diambil dengan apa itu brusil itu dibuang itu bisa salto. Itu saya pikir kalau di wayang bagaimana ya? Itu. Ternyata saya praktekkan di Kelir kok bisa saya pakai. Terus menjadi identitas sabetan saya sekarang ini. Cerita Baratayuda ya banyak wayang yang selain wayang yang ditata itu loh ya itu wayang yang siapa kan banyak sekali jadi ya memang apa tuh dalangnya ini harus tahu betul tahu karakter wayang tahu jumlah wayang dan tahu siapa wayang itu berhubung wayang itu tahun 2003-2004 sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO, wayang adalah karya agung budaya dunia yang berangkat saya, Mbak. Yang berjuang saya mati-matian. Walaupun pemerintah mengakui atau tidak, terserah, monggo. Tapi saya sudah berjuang untuk negara dan bangsa saya melalui wayang. Mendapat pengakuan, yaitu dari PBB, dari UNESCO. Itu, maka saya menekankan, Bu Iyao, mari pemerintah ini memperhatikan kepada kesenian. Terutama ya dalangi. Paling tidak ya pemerintahnya gelem wayangan gitulah. Jangan hanya ben-benan, Mbak. Mbok wayang dipikir. Katanya wayang itu punya kita sendiri, punya bangsa Indonesia. Kenapa enggak dipikir gitu? Mari kita dipikir bersama-sama. Pemerintah mau memikir, dalangnya berkreasi menurut zamannya, masyarakatnya mendukung. Tidak usah masyarakatnya itu tahu wayang, tapi ada pengakuan, wayang itu punya saya. Itu sudah baik, Mbak. Yeah.